Assalamualaikum, Gomok di Siko. Hari ni mood ngantuk-ngantuk. Mood kena apa? Perintah berkurung. Tapi belum start lagi, besok baru start lah. Hari ni insya-Allah buka lagi kedai. Okey. Apa tu? Aku hari ni nak buka motor aku yang jam ni, aku nak tengok apa masalah yang betul-betul dia. Tapi aku dah detect lah punca dia aku dah detect. Okay, nanti aku tunjuk apa punca dia. Okay, sebelum tu korang jangan lupa subscribe, tekan lonceng pemberitahuan, like, komen dan share. Nanti aku tunjuk punca dia apa ni, punca kenapa motor aku boleh jam. Okay, stay tuned. Okay guys, kita tengok minyak hitam dia. Dia tak susu sangat, tapi dia dah bercampur air sekarang ni. Nampak tak? Apa? Kata susu tak susu okay sangat. Okay guys, aku dah buka blok. Uish, pening. Nak buka dengan nak buka apa? Benda alah ni tadi ni. Dia punya nut bapak ketat. Kena pahat, kena apa semua kan, baru boleh buka. Aku poting dia punya nut, potong, belah, baru boleh buka. Tu pun susah nak buka ni. Tak tahu bunga dia dah lari-lari apa kan. Jadi aku dah buka blok ni, aku dah tengok satu punca. Minyak kurang pun je juga ni. Dah nak bobos aku punya piston ha. Minyak kurang juga ni kan. Tengok lah jadi apa siap. Ni dekat belah exhaust ni, bahagian exhaust ni. Wish, bahaya. Blok aku tak tahu boleh pakai lagi tak ni, nanti kita tanya Pomer Racing kita. Tapi aku rasa ni cala piston je, macam dia tak berlekuk. Mungkin polish sikit boleh settle kot ni. Cuma biasa ada pick sikit lah kan. Tengok ni macam bekas apa, bekas dia lekat kat piston tu, tapi dia tak berlekuk. Aku rasa polish licin kan, boleh pakai balik kot. Tengok macam mana ni, kita tanya pomen. Aduh, jenuh lah kalau nak buang ni piston 65 tu. Piston 5 wajib potong eh. Ekor dia ni, ini wajib potong. Pendekkan. Kalau tak dia kena dekat crankcase. Tapi ni apa, teruk bye. Tengok ni, aduh, pening. Ini dia punya yang berlekuk, piston yang berlekuk ni. Harap-harap bloknya polis pun dah boleh lah kot. Jenuh lah nak beli. Tak apa, sekejap lagi aku pergi rumah Pomen Racing, kita tanya macam mana boleh lagi pakai ke tak boleh. Head aku rasa okey lagi ni. Head tak ada benda. Head pun tengok macam tak ada bengkok. Kalau ada pun macam tak ada. Tak ada bocor. Sekejap tengok kat blok. Head tak ada bengkok eh. Semua licin cantik ni, putih. Kalau dia bocor air tendang ke apa ke, nanti dia ada jelaga-jelaga dekat bahagian ke arah lubang air ni. Dia maknanya bocor lah. Ni aku rasa tak bocor, cuma dia kira jam-jam manja ni kot. Aku apa, nak buka tu tak boleh, nak pusing dengan magnet tak boleh. Aku tembak WD-40 terus dia boleh bergerak piston ni. Ada okey lah piston blok aku ni. Sayang lah, performance baik. Ini semua duniawi ni, yang tipis-tipis ni. Jangan tiru. Ini aku tak tahulah ni, ada polis jadi lah ni.
Aku ni macam tak ada berlekuk ke dalam. Macam serpihan piston je. Yang belah sini pun sama. Yang belah sini pun sama. Dia tak berlekuk, cuma dia ada lebih. Kalau ada lebih tu maknanya daripada piston lah. Abuk-abuk piston. Harap-harap boleh pakai balik lah blok ni. Tak apa, jom kita pergi rumah pomen dulu. Kita tanya dia macam mana. Ha, pendapat dia. Ha, mana tu boleh korek lagi. Aduh, pening. Okay, jom. Okay guys, aku on the way. Mulanya aku nak pergi bengkel pomen standard dia. Ha, tapi pomen racing. Dia kerja pula. Ha, kita nak kan nak pergi rumah dia. Dia dah start kerja. Ha, kita pergi tempat bengkel atuk ya. Tengok, aku nak tanya je boleh polis pakai tangan ke tak. Tapi aku tengok benda lah tu boleh polis pakai tangan. Janji dia rata je kan. Tengok macam mana kita punya otai kita cakap macam mana kan. Tapi aku rasa insyaAllah boleh lah tu. Tinggal hari ni je kedai-kedai buka. Besok dah perintah berkurung. Aku pun kedai dia tutup 2 minggu eh. Harap maklum. Sampai 31 aku kedai tutup. Jadinya okay, kita tawakal lah. Doa banyak-banyak. Semoga benda ni sebelum raya habis lah virus-virus tu kan. Kena serang dengan Ultraman Taro ke apa. Doa lah banyak-banyak. Okay guys, aku perjalanan nak pergi ni. Oh, aku pun drive ni bahaya kak. Bapak lah. Wah, asyik baik sempat lepas. Eh, teruk orang ni nyeberang macam tu. Okay, jom. Jomlah kita gerak dulu. Aku dah balik dari tempat atuk ni. Ni aku polis. Dah polis balik. Lepas tu tadi atuk kira apa, dia punya lubang exhaust tu kurang sikit. Kurang sikit je. Jadi dia touch up kan sikit tu nampak tu. Dia touch up kan sikit. Pagi saiz dengam. Okay, nanti aku nak pasang. InsyaAllah okay benda-benda ni. Aku nak pasang, tengok macam mana keadaannya. Harap-harap okay lah. Mungkin carburetor aku nak jual lah carburetor 36. Siapa yang nak boleh roger. Harga bawah 500 lah. Bawah 500. Kaki-kaki drag apa sesuai. Yang carburetor apa dah CC dah besar-besar. CC agak dalam CC pula. Piston dah 70 ke apa kan. 70 ke 72 sesuai. Okay, korang jangan lupa subscribe, komen dan share eh. Aku gerak dulu. Nanti aku sambung bila dah siap. Okay, assalamualaikum. Motor sudah hidup. Motor sudah hidup. Thank you.
motor sudah hidup, motor sudah hidup. Gila juga. Okay, guys. Motor dah siap pasang. ni apa? Tengah cuti panjang ni 2 minggu ni. Okay. Dia punya problem aku dah jumpa. Aku rasa oil seal tak bocor pun. Minyak je kurang. Dengan aku pakai blok shark tu, sebelum pakai aku tak polish dulu. Atok kata kalau nak pakai blok shark kena polish dulu sebelum pakai. Biar bunyi sikit tak apa. Pasal dia terlampau fit. Senang jam. Lihat tu memang problem ni lah. Minyak kurang. Aku set pakai CDI standard. Lepas tu aku cocok CDI lain. Aku terbawa je. Patutnya aku set balik. Aduh. Pening. Tapi tak apa lah. 16 GPS tegak. Dengan berat lebih kurang 130 lebih kilo. Okay lah, boleh lah. Walaupun kerja undang kan. Boleh lah sedap-sedap jalan. Bawa-bawa pergi pasar, bawa pergi kerja kan. Okay. Sampai sini dulu lah. Korang jangan lupa subscribe, komen dan share. Okay, duduk rumah, diam-diam. Jangan merayap. Sampai COVID-19 ni apa. Harap-harap habis lah sebelum puasa ni kan. Tahun lepas dah aku tak raya accident. Tahun ni takkan tak raya lagi. Okay. Gerak dulu. Semoga semua selamat lah. Gerak dulu. Assalamualaikum.